sing rajin ya le. Dunga ne bapak e karo ibu e. Gitae. Sehat-sehat yo le. Ibu e. Saya Mutawakil Villa. Kali ini aku akan mengukir sejarah baruku dalam hidupku, di mana ayah dan ibuku mengantarkan ke pesantren Cendekiamana. Berat rasanya, jauh dari orang tua dan kampung halaman. Namun demi cita-cita dan membanggakan orang tua, kurelakan semuanya. Kesan pertamaku merasa asing dan canggung bertemu dengan kawan dan guru baru. Aku risau apakah bisa berteman dengan mereka, dan ternyata semua dugaanku salah. Di sini aku menemukan teman yang selalu menemaniku di kala susah dan sedihku. Juga guru yang selalu membimbingku di kala bimbang, mengajariku semua tentang arti kehidupan. Satu pesan yang selalu aku ingat dari guru, berkelanalah niscaya akan kau temukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan. Bersungguh-sungguhlah dalam usaha dan upaya, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada pada kesungguhan dalam usaha dan upaya.